Ada caranya sih kalau buat ngelawan orang kayak gini nih. Oh, di sini nih guys ya. Terbang tuh pala. Enak. Aduh. Ya ampun, udah sih cheater kan. Ah, males gue. Gila, langsung. Ya ampun. Gue report lagi lu. Tadi udah gue report soalnya. Lah. Oh, di atas. Ya ampun, shotgun aja headshot gitu. Cheater apaan ini anjir? What's up guys, balik lagi dengan gue Koi Santuy. Jadi di video kali ini gue gimana ya, tadi gue itu ketemu cheater guys. Jadi gue itu dua kali dibunuh sama cheater. Dan di sini nih gimana ya, keberuntungan sih. Jadi gue bisa nge-add dia dan gue ajakin by one mau nih guys. Jadi gimana ya, kesel juga sih gue. Pertama tuh mati karena dia cheat gitu, ya kesel aja gitu guys. Tapi pas kedua kalinya itu nambah kesel nih. Jadi di sini gue bakal bikin konten seru-seruan ya guys ya, buat have fun aja nih guys. Itu tadi sih, tadi karena gue lupa opening, jadi gue openingnya sekarang nih guys. Nah oke guys, jadi buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah oke guys, jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke nih, mau nih guys ya. Nih sorry banget nih guys, hujan nih guys ya. Gak apa-apa. Nih mau nih guys, kita lihat rasionya dulu guys ya. Tuh gila, 100 gak tuh. Baru 2 permainan, masih baru nih orang. Apa sih nih? Astaga, sombong banget emang ya. Gila ini rasio kok bisa kayak gini. Ini baru main deh guys. Baru main deh guys. Ini kita langsung buat aja nih guys ya. Sumpah kesel kok. Oke guys, kita undang dia guys ya. Ini masalahnya gue lawan orang biasa aja mati gitu. Lawan orang biasa tanpa cheat aja mati mulu gitu guys. Apalagi lawan cheater nih. Aduh udah sih gila. Udah langsung kita gas aja nih guys ya. Ini hujan nih, sorry banget nih guys. Kalau nggak kedengeran suara gue, kedengeran nggak nih? Tes tes. Aduh lobetnya, kita cabut dulu guys baterainya guys ya. Biar eksperimen bertambah gitu. Bisa lah, bismillah lah. Oke, kita pakai Desert Eagle aja nih guys. Ini kalau emang kita mati pertama, helm hilang, udah mode serius ini mah. Nggak bisa didiemin nih guys, soalnya cheater kayak gini nih. Alah bismillah lah. Masa iya sih, cheater juga kan manusia gitu. Masa kagak bisa dikalahin sih? Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Ini dia ngumpet di mana lagi? Oh, di sini nih, guys. Ya ampun, delay, guys. Eh, ya ampun. Hilang gak tuh pala? Beneran ini mah asli, ini cheater mah. Untung pakai M4 dia. Hilang pala lu kan? Jangan apa kali, jangan apa kali. Aduh, sumpah gemeter nih guys ya. Sumpah itu kena pala kayak gitu aja udah gimana rasanya gitu. Udah khawatir aja, guys. Ini cheater nih masalah ini. Oke nih, kita pakai shotgun nih guys ya. Kalau emang dia kena pala mulu, gue tekan aja udah. gue tekan aja shotgun nih guys ya. Udahlah, sumpah grogi nih main kayak gini. Ini kita spamin glow aja guys ya, soalnya dia itu nunggu kita open guys. Ada caranya sih kalau buat ngelawan orang kayak gini nih. Oh, di sini nih guys ya. Terbang tuh pala.
enak. Aduh, kok gini sih citernya nih, lemah banget gitu. Aduh, sumpah. Oke, ini kita beli vest nih, guys. Ini sorry banget ya, guys, ya bukan mau gimana ya. Ya pokoknya buat hiburan aja nih. Biar dia juga dapat pelajaran gitu. Paling gimana ya? Orang kayak gini tuh cuma iseng-iseng doang, guys. Makanya ini bikin rugi kita ya kayak gitu gitu. Kita ketemu dia di rank padahal kita lagi ngapain gitu kan, lagi nge-push. Padahal dia cuma iseng-iseng aja gitu. Cuma ngeselin. Biar dia jadi pelajaran aja, guys. Ini semoga menang nih. Sumpah kesel gue lama. Terus spam glow lah, guys. Emang ya ampun, udah sih cheater kan. Ah, males gue. Gila, langsung. Ya ampun. Gue report lagi lu. Tadi udah gue report soalnya. Oke, ini kita pakai senjata baru nih, guys ya. Ini mah gue mau beli helm doang dari tadi, anjir. Sumpah. Beli helm ya, guys ya. Face itu nggak guna, guys. Beneran kalau lawan cheater ini mah nggak guna, nggak ditembak face gue. Helm doang dari tadi nih. Masih cheater ngumpet sih. Dimana sih ini orang? Lah. Oh, di atas. Ya ampun, shotgun aja headshot gitu. Citer apaan ini, anjir? Headshot gitu loh, shotgun loh padahal. Ya ampun. Oh, berarti emang shotgun itu bisa di-cheat ya, guys ya. Wah, parah citer kayak gini nih. Aduh, sumpah. Ini sampai 4 ronde doang ya, guys. Ya gue sengaja gitu biar cepet nih durasinya. Mana tadi dia? Elah, Bang. Cepetan, Bang. Eh. Nggak kena palan. Ya ampun, baru juga dibilang. Ya ampun, sumpah itu kok agak reload sih dia. Kok gitu sih? Kagak ada reloadnya. Wah, kagak jelas ini mah. Aduh, satu lagi kalah nih, guys, kita nih. Gila, shotgun kok gak ada reloadnya sih? Ditekan terus loh, kok gitu ya? Udah ditekan terus seluruh saya gitu, pelurunya kena pala. Wah, gila sih. Oh, cheater ya? Gue lagi kayak gitu, emang cheater nih. Ntar, guys, ini kita usahain buat gimana ya? Buat nyari jarak gitu. Dia pakai shotgun nih, berarti kita pakai Desert Eagle, guys ya. Semoga ya dapet lah. Ini masalah sinyal gue delay nih. Elah, strategi. Tuh, langsung nembak deh, guys. Gila sih, ini gue mau nembak aja takut. Bang. Ya ampun. Buset. Ini orang makan apaan sih? Ditekan terus loh. Wah, gila sih. Parah ini mah musuh kayak gini, anjir. Ntar, guys ya. Ya ampun, gila. Ah, udah sih parah nih, guys ya. Pakai shotgun loh, ditekan terus loh, nggak reload loh. Ah, udah sih parah, guys, kalau cheater kayak gini ya, guys ya. Sumpah ini bakal, aduh, parah banget sih, kesel banget gue. Nggak bisa ngomong apa-apa nih. Aduh, ini sorry nih, guys ya. Nah, oke, guys, mungkin kayak gitu aja, guys ya, untuk video kita kali ini gitu, guys. Dari gue sih di sini buat kalian ya, guys ya, yang pakai cheat atau yang instan kayak gitu sih, mending nggak usah, guys ya. Soalnya gini, guys, kalau kalian pakai cara itu, satu, kalian udah merusak game dan kalian sudah merusak mood kalian, guys. Kalau emang baru pertama sih, kalian emang mood gitu, emang seneng gitu kan, baru pertama terus pakai cheat headshot terus kalian merasa kalian udah lebih
udah hebat gitu, musuhnya itu cemen-cemen tuh, kalian bakal bosan sendiri ya guys ya. Kalian bakal kemakan mood kalian sendiri gitu guys. Karena orang yang sedang berusaha tanpa cheat itu bakal lebih berkembang ya guys ya dari kalian guys. Karena gimana ya, saat kalian udah merasa bosan, terus kalian ya gitu-gitu aja gitu, merusak game, pindah game lagi, ngerusak game lagi, yang gak ada perkembangan ya guys ya, mending gak usah guys. Mending kalian serius, fokus, konsisten, udah gitu aja gitu. Berusaha ya, jangan yang instan-instan kayak gitu ya guys ya. Nah mungkin kayak gitu aja guys, saran dari gue nih guys ya. Lebih baik udah lah, tinggalin yang kayak gitu guys. Gak guna juga gitu, udah ngerugiin orang, aduh parah lah. Pokoknya dosa berat itu, udah bikin orang emosi. Kita tadi gue tuh udah marah-marah guys, beneran. Nah oke okay guys, mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kita kali ini gitu guys. Buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah oke okay guys, gue Koi, see you di next video, and keep santuy, bye bye.